back to my channel. So, I'm Lavinia dan selamat datang di YouTube channel aku. Di sini aku mau bikin yaitu kayak makeup rutin aku untuk ke kampus. Di sini aku featuring with Exotican Indonesia yaitu X2 Soft Lens. Jadi, aku rasa kalian itu enggak familiar dengan nama itu. Karena X2 ini kayak udah lama banget dari dulu dan emang aku udah pakai dari lama juga. So, di sini aku dikasih yaitu dua warna, tapi di sini ada 4 soft lens. Bingung kan gimana? Nah. Jadi aku mau cerita, di sebelah kiri aku ini min aku 6 dan sebelah kanan aku min 5,50 dan mereka ngasih aku yaitu 4 soft lens. Nah, 4 soft lens ini warnanya yang ini sama warna dan ini sama warna, tapi di sini beda tip, beda minus. Dan di sini ada kalau yang warna sama ini yang namanya green mango, ini aku dikasih 2, warnanya sama tapi beda minus. Ngerti kan guys? I'm so excited. Dan di sini aku pakai warna dari warna pearl. Nih, warna pearl. Dan dia ini bagus banget loh guys. Aku udah pakai dari lama. Dulu aku sempat pakai X2 mereka yang warna biru, yang kayak dia cantik banget warna biru, kayak kalau di terang itu warna birunya biru muda, tapi kalau di gelap itu kayak warna biru dongker gitu. Dan aku suka banget dengan soft lens ini karena nyaman dan nggak gampang kering. Dan gimana ya, aku sama cici aku udah langganan sama X2 ini dari dulu, cici aku dari SMA, dan aku baru bisa pakai itu pas kuliah. Pas kelas 2 SMA, karena aku takut. Pertama aku takut coba, apa sih, soft lens. Pengalaman aku kayak, aduh jangan deh nanti ketusuk mata aku, enggak lah. Dan aku belajar, dan ya, aku pakai soft lens sekarang. Nah, di sini aku pakai yang warna pearl. Yang ini kayak, ini matte Korea loh guys. Jadi gak usah khawatir dengan produk Korea itu. Emang udah bagus banget, udah the best lah. Nah, gak usah dipungkiri. Dan di dalam soft lens ini ada ininya, tempat soft lens. Dan ada buku panduan. Buku panduan. Dan aku dikasih 2 warna, yaitu pearl sama green mango. Yang ini green mango. Dan aku akan bikin look keseharian aku dengan memakai ini, soft lens yang pearl ini. Aku suka banget dengan soft lens kayak gini, kayak peachy-peachy grey gitu. So, di sini kita langsung mulai aja ke tutorialnya. So, just keep on watching. Oke guys, jadi Exoticon itu punya aplikasi di iTunes dan di App Store. So, aplikasinya kayak gini. Dan kalian bisa tekan yang paling pertama ini, color test. Dan di sini tersedia warm tone, cool tone, and natural tone. Di sini aku punya cool tone karena wajah aku kayak lebih putih, lebih cool gitu. Dan di sini aku mau tekan yang cool tone. Dan di sini kalian bisa cek soft lens apa yang kalian pengen pakai. Dan kita search warna apa atau X2 apa yang aku pakai, karena X2 itu ada berbagai macam jenis soft lens namanya. Di sini ada nama Extreme, Sunso Clear, dan di sini aku punya X2 Sunso. Dan ini kita langsung lihat X2 Sunso. Dan kita di sini ada 3 warna, pilihannya ada 3 warna. Ada yang kayak brown gitu, brown muda banget, ada warna hitam dan ada warna grey. Di sini aku pakai yang warna grey. Dan seperti yang kalian lihat, kalian bisa zoom. Nih. Lihat deh, aku. Jadi kalian bisa zoom, dia jadinya kayak gini. Seperti yang aku pakai. Cocok. Hai, so kita langsung mulai aja untuk my go to campus makeup look. So, let's get started. Oops. Jadi, di sini aku mempunyai
Jadi di sini aku tertarik dengan baby cushion ini, dan ini sebenarnya bukan baby cushion dari Maybelline, cuman case-nya aja, dan aku bikin DIY cushion foundation. Jadi kalian harus cek di description box aku untuk link-nya. Dan this is untuk makeup aku ke kampus sehari-hari juga bisa. Jadi di sini udah nggak perlu pakai primer dan udah nggak perlu pakai moisturizer karena udah disatuin jadi satu paket. Dan selanjutnya aku pakai dari Maybelline Fit Me yang set smooth normal to dry, dan ini yang shade 220. Aku sering pakai ini biar kelihatan natural gitu. Jadi aku hanya bikin kayak gini. Dan untuk selanjutnya aku pakai blush on dari MAC yang shade-nya peach. Ini bagus banget warnanya. Jadi di sini aku mau bikin cute-cute gitu hidung aku biar kelihatan natural gitu, kayak anak-anak kampus banget. Dan biar kelihatan matanya kayak cakep gitu, aku pakai lip tint dari Maybelline. Ini udah dikit banget, ini travel size. Jadi aku taruh di mata aku kayak gini. Terus aku tap-tap. Jadi aku sering pakai dua warna, yaitu yang dari Kiss Proof Soft Lipstick. Ini powdery matte gitu. This is, dan aku sering pakai juga dari NYX yang Soft Matte Lip Cream yang Stockholm. Ini the best untuk ke kampus aku. Aku pakai keduanya. Jadi pertama aku pakai warna yang ini, Kiss Proof Soft Lipstick. Ini udah mau gini. Putar-putar. Ini emang gak cocok banget buat apa sih, bibir kering. Dan aku, ya aku lupa, aku pakai ini. Udah, aku saranin ya. Soalnya aku pakai Stockholm dari NYX. So, this is guys, this is my final look. I hope you like this with my video. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to your friends. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!